Jul. Karena rapi. Oke, karena sini enak kali. Ini dinginnya. Kuahnya ini. Isinya dong sayang. Isinya itu. Oh, isinya itu. Campur-campur bisa kali ya dikit-dikit tuh. Bisa. Soalnya kalau ini satu ini merahan ini. Kayaknya lebih ada cabai. Iya, enggak pakai nasi. Ini sama-sama. Setelah adventure Merapi, kita mampir di sop. Waktunya kita makan sop. Ini adalah menu udah nyampe di kuliner malam di Kopi Klotok Yogyakarta. Kopi Klotok ini sebetulnya ada cabangnya di Puncak, ini udah pernah makan juga. Di sini waktu itu udah pernah makan juga, udah lama, beberapa tahun yang lalu. Sekarang waktunya ini buat konten untuk mengeksplor ke kalian semua. Menurut ini telur dadar, salah satu telur dadar terenak. Sampai dua ngambil telur dadar. Teksturnya tebel, garing, kriuk-kriuk, full gurih, sob. Enggak 13,5, kecuali gue telurnya 2. Enggak, itu sendiri telurnya. Maksudnya yang paket itu nasi sama lo deh. Iya. Tinggal tambahannya. Ntar dihitung satu, misalnya nambah satu. Kayak kantor telur sama ikan. Itu telur sama tahu. Nanti cuma dikit kok tuh. Kalau gado ini kan gak apa-apa. Kuat, jangan. Ini pada gado ini yang daripada terbuang gado. Aku gak nonton nasi, namanya apa sih? Sayur lodehnya. Gado ini ikannya sayang gitu. Yang gak nyuruh ngabisin itu sama nasi. Asam gurih segar. Gak boleh sebenarnya kan disisa sayur lodehnya. Soalnya kan udah makan. Saya yang pas kita pas kuliah kan. Pas di tangan sih pas kuliah. Oh kebanyakan. Oh di bisa. Ini juga kayak gini paket ini ya kayak tante ya. Banyak kayak gini gak terserah kalau soalnya pasti kebanyakan apa? Ambilnya bisa kelebihan. Bisa kelebihan. Karena udah pakai. Kurang nih paket. Nasi, sayur telur dadar, sayur lodeh, sama gorengan satu. Ini 13,5-14 ribuan sob. Oh kan 13. Sendiri sih. Sorry. Kalau nggak salah segitu. Pokoknya worth it, murah, enak, kenyang. Apa? Thank you.
telur dadar sangkar burung. Ini punyanya Titik. Punyanya Titik Soeharto. Apa? Punyanya Titik Soeharto. Ini. Abang emang di mana ini, Bang? Puncak. Ada juga. Oh, iya, sebelah kanan. Kalau dari Jakarta sebelah kanan. Kalau dari lu sebelah kiri, dari kalau dari kebun-kebun teh lu. Kalau dari mana? Cipanas ya? Naik bawah, naik atas itu sebelah kiri. Enak itu ya. Dan habis kok tambahnya. Kamu manis juga. Makan simple yang tadi manis. Mantap, tap tap tap. Kepikir tawar. Aku pikir tuh manis. Kalau dari tempat lu deket lah. Iya. Tapi jangan 4 jam-jam makan siangnya banget ya. Rame. Tapi rasanya sama? Enggak. Enak ini. Tapi enak juga. Kalau dibandingin sama yang di sini lebih rasanya lebih nampolan di sini, tapi termasuk golongan enak juga. Isinya 3 menit. Wah, udah habis 20 menit. Jadi aku udah makannya udah lewat, jadi ini udah telat makan ya. Tanda Rehan, Rehan suka. Order order gua sisa. Oh. Orang dia udah nanya cabang yang di puncak mau buat makan siang. Aduh, sudah siap-siap mau tidur sampai pagi. Ke jalan. Suara ini protein sore. Protein dan lemak. Jelas-jelas gorengnya direndam minyak. Dan lemak. Sambal gorengnya. Sambal itu jenis sambal ikan gitu sob. Tadi nggak usah. Mbak. Ikan aja udah makannya. Pesan 2 porsi ya. Yang lainnya kurang. 2 porsi. Yang empat. Isi 1 porsi 2. 2 porsi 4. Kami. Ada 3. Pesan 2 porsi. Ini kamu tahu kan? Satu porsi apa? Menjadi 500. Jadi 3 porsi ini kan 5. Mas, pisangnya, habis? Ada kan? Reina, habis. Ya, itu pisang banyak melantun. Oh mau itu makan apa? Ada kenang nasi nggak deh? Pengen kayak kopi makan deh. Ini kembali lagi. Bagus kan? Ini berapa? Apa sih? Jadi kami ini pakai susu. Pasti kopi hitamnya mentahnya sama. Sama kan? Sama. Cobain dulu, cobain cuci dulu. Iya, saya nggak boleh ngopi. Nggak boleh yang hitam mah. Kalau nggak ngopi. Belum ngopi hari ini jadi kayak enggak nih tadi pagi udah.
tapi gua nggak balik, jadi suka simpel. Kalau nanti mau lapar lagi pas udah turun kan lapar biasanya. Iya, makanya 9 nih baru jalan dikit aja aku udah lapar. Lapor. Tadi begitu beli rombongan, nggak tinggal melakukannya doang.
Emang nasi sayur berapa nih sayur? Nasi sayur 13,5. 13,5 nasi sayur. Iya, 13,5 atau 15. Tidak tambah apa, tante dadar sama ikan. Itu view-nya bagus. Kan bukan sama dari sini. Tapi dari jauh ini dia di sendiri. Kemarin kan bisa diinggus tak. Makanya bisa. Habis makan yang berat-berat, seruput kopi. Ini satu nih. Ini terbiasa di kopi kelotok juga, kopi kelotok Yogyakarta. Terbiasa pisang gorengnya juga. Halo. Bisa satu. Lebih dari ini berapa? Ditambahin. Manisnya enak banget. Ini pakai pisang apa sih? Pisang lepok. Iya. Pisang lepok. Tepungnya enak. Racikannya cipanas. Enggak, tebel doang. Mana kan salahnya? Mantap banget nih. Temen nih sama kopi hitam. Iya, pisangnya udah matang banget. Matangan. Banyak yang kurang matang juga. Ini jenis pisangnya lagi dapet yang matang banget, Cok. Jadi agak lembek. Tapi tetap enak. Manis pol. Manisnya alami. Sambil nikmatin pisangnya enak banget. Tadi gue mau sedikit apa ya namanya, sedikit membenarkan kalau porsi nasi dan sayur itu baru 13.500. Tar aja masih kenyang. Kalau dadar, tempe, tahu dan yang lain-lainnya. Enak kan pisangnya?
Kalau mama goreng pisang rasa ayam. Minyaknya juga tepung KFC. Nah, ini aku ke bawah rokok tepung lupa. Tepung serbaguna. Beli satu buat semua ya. Gak salah sih, kan namanya serbaguna. Cuman habis makan nasi, makan nasi juga kayak sama. Tapi habis juga kan. Terpaksa ya, Dek. Lembut, sangat lembut banget. Nanti aja. Nanti aja. Lagi ngopi. Yang kayak enak banget tuh Mas Andi tuh. Kopi dan pisang goreng. Enak kipas kan. Bang Ojok. Jangan diganggu, belum 10 jam perjalanan. Jangan ganggu aku gak ada yang ganti. Ini semua ya, Kesa? Ini semua ya, Kesa? Ini semua ya, Kesa? Oh, itu bukan. Yang itu kan ada lagi. Siapa namanya? Tadi ada lagi yang normal juga. Nih. Itu mbak Ida tekan anak kelihatan pas gua salah jalan ini matanya ini bukan ada video muter balik katanya gak tau kan gua salah jalan gua liat tapi dah iya dari kaca bener-bener pia piut Mas Andi mau nyasar mau apa udah gak tau apa sih pasrah kacanya gak gelap kaca film belum pakai kaca film soalnya jadi kelihatan katanya santai itu agak mampir ke muka. Oke sob, udah dulu konten kuliner bersama Nuni di Kopi Klotok. Setelah minum kopi klotoknya, kan habis dihajar makan telur dadar tuh gua. Telur dadar yang enak banget, hebat banget, gurih banget. Modelnya garing kayak sangkar burung. Nambah, terus ditiban makan terakhirnya ditutup dengan dessert kopi klotok hitam dan pisang goreng. Nuni udah melek lagi, udah seger lagi. Jadi tadi pada awalnya bikin kontennya agak-agak apa ya, agak-agak lemes gitu pas bikin konten makanya, tapi kirain ditiban kopi klotoknya beuh nampel. Oke, support terus dan dukung terus konten Nuni Ibnu Zulmi dengan cara like, subscribe, comment, and share. Oke sob, gua tunggu dukungannya. Ini Nora. Gua tunggu dukungannya and sampai ketemu lagi di konten-konten Nunun selanjutnya. See you and bye-bye. Jaga kesehatan sob.